Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sahabat belajar semuanya, jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Predator Hitam dengan cara like, share, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga ya buat tekan lonceng. Oke? Makasih. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channelnya Predator Hitam, teman-teman. Nah, malam ini saya mau berburu lagi ya, tapi berburunya malam ini berbeda ya dari biasanya. Biasanya buruannya itu saya konsumsi ya teman-teman, tapi kali ini saya basmi ya teman-teman. Nah ini jam 12 malam ya teman-teman. Jadi saya mendapat kabar dari bapak saya, karena di samping itu ada pohon yang lagi berbuah ya teman-teman. Kalau kami menyebutnya itu buah mentoa ya. Kalau kalian sih saya nggak tahu teman-teman buah apa. Nanti kita coba lihat buahnya ya. Nah, tadi bapak saya bilang itu pohonnya diserang hama teman-teman. Hamanya ini sangat meresahkan ya. Kalau nggak dibasmi itu kita nggak bisa panen buahnya teman-teman. Tadi sudah saya pantau juga, ada yang terlihat itu sekitar 2-3 ekor ya. Itu hamanya hama kalong ya teman-teman, seperti kelelawar tapi besar. Nah, jadi malam ini saya mau coba basmi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa saya tangani ya. Jadi malam ini saya akan gunakan unit. Ada unit mana ini teman-teman? Oke, kita coba pakai unit baru ya. Unit sub long abdon. Nah, itu juga mountingnya sudah saya pasang tadi. Tinggal kita bawa beraksi saja ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita menuju ke pohonnya dulu teman-teman. Kita lihat teman-teman tahu buah apa dan benar-benar diserang atau tidak. Kita langsung menuju ke TKP. Oke, mantap. Oke teman, ini ya buah yang diserang sama hama kalungnya. Ini kalau kami menyebutnya buah mentawa ya teman. Ini rasanya nggak jauh beda dari ini buah kelengkeng ya, kalau bisa disebut lengkeng. Nah ini udah matang ya teman, udah matang. Tapi dipanennya itu rencananya itu 3 hari lagi teman. Nah dan ini diserang hama ya teman, hama kalung. Ini udah banyak sekali yang habis dimakan ya teman. Sampai-sampai kalau dibiarkan itu kita ya nggak bisa panen teman. Nah ini ada yang udah jatuh. Ini masih bisa kita konsumsi. Kita buka dulu teman. Nah seperti ini buahnya teman. Mirip kelengkeng ya. Rasanya juga hampir sama lah teman. Cuma dia itu ketebalannya lebih tebal ya dari buah lengkeng. Ini manis sekali teman. Buahnya cukup banyak ya, alhamdulillah tahun ini. Tapi diserang hama ini teman-teman. Udah banyak sekali yang habis. Masih muda juga diserang ini. Ini hamanya berani sekali ya, masuk ke kandangnya predator. Emang cari masalah dia teman-teman. Oke, kita coba makan yang ini ya teman-teman. Ikannya sudah matang. Nah, sudah matang nih. Kita coba makan ya. Manis teman-teman. Ini rencananya dipanen oleh bapak saya itu kurang lebih 3 hari lagi ya, karena masih ada yang belum matang. Nah, ini belum matang nih, jatuh dikarenakan kalung ya, emang kampret nih si kalung. Nah ini oke, ini bakal kita buru malam ini teman-teman, kita musnahkan. Oke, ini pohonnya ada teman. Ini dekat sekali ya dari rumah. Nanti kita akan shot dari sini teman.
Oke, kita masuk rumah. Nanti saya akan tunggu dari itu teman, dari rumah dapur. Oke teman, ini jam 1 malam ya. Nah ini saya mulai mantau ini teman. Nah, malam ini saya menggunakan unit baru ya, Sapinova Long Up Down. Nah, nanti target saya itu di pohon ini ya teman. Ini pohon yang diserang kalong ya. Nah ini untuk jarak shotnya kurang lebih 15-20 meter ini teman. Nanti saya akan coba gunakan mounting ya buat shot kalong ya. Oke, kita tunggu dari dalam rumah. Mudah-mudahan hamanya datang teman. Biar langsung bisa saya basmi ya. Mantap, kita lanjut. Nyali masuk ke kandang predator. Oke teman, ini kan hari sudah menunjuk jam 4 subuh gitu teman. Target saya pun gak ada lagi yang datang. Jadi berburu hamanya saya tutup ini teman, karena mata saya juga udah ngantuk sekali dari siang beri ada tidur ini. Nah poin saya cuma satu deh teman, ada di luar ya. Itu kalau ada yang mau ambil besok diambil, kalau enggak juga saya kuburkan nanti. Lumayan tadi saya bisa mengurangi satu hama yang sangat meresahkan ya. Nah sebenarnya masih ada satu dari teman-teman, tidak ada lagi ya. Mungkin takut sama senter saya, itu saya hidupin terus teman-teman. Oke buat teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah biar gak ketinggalan video selanjutnya, tekan juga loncengnya. Oke, sudah terhitam. Mantap.